عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا علي يا حكيم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفصلنا أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas rahmat dan nikmatnya yang tak habis kita nak bilang. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa Taala rai atas kita kalau mau nak bilang nikmat Tuhan mu tak kuasa nak bilang. Nah, waktu kita, tapi kita syukur Tuhan yang katakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah mencukupi nikmat Tuhan. Nah, tak ada dah nak puji Tuhan lebih pada kata alhamdulillah. Nah, alhamdulillah atau puji Tuhan. Nah, subhanallah bihamdi. Dan wala lagi subhanallah bihamdi. Alhamdulillah. Maka ini kelima ni kita ketika belakang. Nah, ketika belakang ini. Tapi kata belaka tak tahu lah. Nah, belaka kita lah. Kata belaka tak lagi dah kata banyak sikit tu. Tak sempur lah bila dia dah. Ibu kita dapat bersama dalam belaka kita lagi di pagi ini dengan izin Allah rahmatnya. Seminggu sekali kita jumpa dalam majlis kita. Atau majlis setiap kali kita main ini Allah Ta'ala tolong kita, nah, rahmat pada kita dengan niat yang ikhlas sama ada oleh rezeki. Nah, kita tu masanya umi sendiri. Nah, umi dan badan yang raju dikecek ni. Raju kecek ni lebih takut pada raju dengar lagi. Nah, sebab dia kena duduk kecek, oh Tuhan nak royak. Nah, itulah kita ngaji Quran ni. Nah, kita duduk kecek, oh Tuhan nak royak. Tuhan duduk kecek gapo dalam Quran. Allah, Masya Allah. Dah, ya. Tuhanlah rahmat pada umi sendiri dan pada ibu semua dan dengan ilmu yang bermanfaat insyaAllah, dan selamat kita daripada segala tipu daya syaitan ataupun zinah syaitan. Syaitan dia tak kena ngaji Quran dah. Syaitan dia tak kena ngaji Quran. Orang pandang dah dia malah, dia tak agak macam-macam lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan hari ini dulu kita masuk surah Qaf. Jadi kita ngaji dah beberapa ayat di awal-awal surah dan hari ini tu.
Kau ngaji dah pun lupa, mesti lupa lah. Nah, lupa tengah dia nak mana, duduk-duduk di di pelin ngau ngajar lain. Nah, was pun ngaji dah, ada kita nak pindah lagi. Surah Qaf. Apalagi kita nak ngaji dah tu tak nak lihat lah dah. Nak masuk surah ayat baru. Surah yang ada sebanyak 45 ayat. Kita baca dulu jadi lebih sebelah lebih ayat apa ayat 11. Ini siapa ayat 11. Insyaallah dah. Insyaallah. Kita baca dulu dan tafsir dia kalau Tuhan izin pada kita dah habis alhamdulillah dan kalau tak ada habis kita habis sekarang pun tak dan kami baca di Islam Naras ni 5-4 ayat dan kita nak baca pun habis masa sendiri dia satu ayat masa ni jama ayat Quran dan Allah kata ayat Quran ni ilmu Tuhan akan nak ambil kalah sedunia ni meluak kain semua tak kalah air semua ni buat rawat, ambil air ni, ambil kayu ni buat kalem. Tak ambil lagi ni. Kalau muka tak ambil lagi. Hari ni kita berguna sejar tu, dah banyak lagi. Orang ada ilmu banyak boleh kajak banyak lagi lah. Sejar dengan satu ayat tu lah. Pahala nak buat. Hari kita baca apa ayat ni? Ni ayat. Ya, 7 ayat. 5 ayat. 7, 8, 9, 10, 11. Kita macam kat tu dulu dan kita macam bercerita dia. Baca sekali tu nama dia. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banai فَبَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ kita belum puasa lagi, kita tengah jelas
Kita dah jauh ni. Kalau kakak oh ya, kita ngaji dah ke apa? Surah ni nama surah Qaf, nah. Surah Qaf. Mana kita ada ayat apa ya? 45 ayat diturunkan di Madinah kalau kita eh. Nabi lima surah ini masa Nabi tadi ke lagi nah. Alhamdulillah dan katanya Nabi baca semua surah ni. Siapa jiran Nabi terdengar pandai ingat ayat ni. Nah. Lima ayat pertama kita tahu dah. Nah, kita ingat lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala mula tu ayat 1 Allah Taala boleh namakan surah Qaf kerana surah ini mula dengan Qaf. Nah, apa makna Qaf? Satu huruf Qaf. Nah, Qaf. Tapi makna Qaf gapo? Nah, sini ulama semua banyak yang katanya Tuhanlah tahu. Surah Tuhanlah makna Qaf tu. Nah, katanya bukit Qaf, gapo semua tu adalah macam-macam makna dia. Nah, tapi mungkin tak ada nak baca. Nah. Kita surah Tuhan. Kalau pendapat ulama dia suka surah Tuhan. Oh my Allah, oh my gapo tu apa? Nah, aku tak tahu makna dia, tak apa. Kalau tak tahu, kalau tak tahu, tahu tu tak apalah. Nah, kita mai tahu buat Tuhan nak minta tahu. Banyak lagi buat Tuhan nak minta tahu. Nah. Kemudian ke Allah sudah Allah Subhanahu wa taala suka dengan Al-Qur'an. Nah, suka dengan Al-Qur'an. Wal Qur'anil Majid. Nah. Demi Al-Qur'an yang Al-Majid, Qur'an sifat dia Al-Majid. Nah, yang melimpah ruah kemuliaan dan kebaikan. Majid. Kita bagi Qur'an Al-Majid, Qur'an Al-Karim. Itu sifat Qur'an. Nah. Pelaksana Qur'an ni Al-Karim, Al-Majid. Karena ada banyak kebaikan. Nah, Al-Majid itu artinya banyak kebaikan. Nah, banyak keberkatan, kemuliaan dan kebaikan. Alhamdulillah, keumuman dan kebaikan. Nah, kita tahu dah, tahu belakang dah Al-Quran ni baik, mulia. Nah, berkat dalam Al-Quran ni. Lepas tu kita baca nak baca sangat tu. Nah, nak ambil pahala baca Al-Quran. Memangnya dapat pahala baca Al-Quran. Dah tengok, jamur, semua tu dapat pahala. Nah, jadi ibadat. Jadi ibadat. Nah, sebab ibadat ialah baca Al-Quran. Nah, sebab zikir ialah baca Al-Quran. Tapi di mana? Lain pada tu dah. Takkanlah kalau lah benda tu tak ada baik. Takkanlah baca saja tu, jamur saja tu baik. Nah, ada kebaikan, ada. Dengan Al-Quran ni ada kebaikan besarnya. Ini adalah kalamu Allah. Nah, kalamu Allah. Kalau Al-Quran ni ada kalamu Allah. Kalamu Allah. Berjaga apa Allah. Sampu tu Allah. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Nah. Maka hari ni oleh itu, maka Tuhan ayatnya, nah, dalam surat ini Allah SWT perlu ngehal dah, nah, ada kapa kebaikan dalam Quran ini, kapa ada kebaikan kemuliaan dalam Quran yang ada kapa. Pesan Tuhan ayatnya, nah, ialah doa ya hapriha manusia, nah, hapriha manusia, pesannya, nah, dalam kata Quran adalah ada kebaikan sama dengan Quran, Quran itu, kapa, Quran itu, witi, ciwit kita. Quran adalah kumu ciwit kita. Nah, kumu ciwit Quran ni. Ada apa? Ayat ada dalam Quran berlaku. Nah, kalau kita tak kerti, kalau kita tak pandai, kalau kita tak tahu apa tu, benda tu soal Quran berlaku. Nah, benda akhirat lebih banyak pada dunia lagi tu ada ayat kita. Nah, benda akhirat lebih banyak daripada dunia lagi tu ada ayat Al-Quran kita. Nah, dua ayat akhirat banyak. Nah, subhanallah. Dah besarnya puji kita ajar ha nombor sekali ha akidah. Nah, waya ha akidah pada ha gapo akidah ni ha perjanjian kita. Nah, ha perjanjian kita nombor sekali. Nah, baik situ dulu. Mula-mula kita baik nak agama ni baik akidah dulu. Nah, dia punya akidah punya perjanjian kita, punya kepercayaan kita jadi punya bihalah. Nah, jadi punya bihalah. Nah, maka engkau pergi mula sekali rukun iman. Pergi rukun iman. Nah, rukun yang melakar sakta. Nah, lakar sakta ni seperti sekali. Maka dalam ayat muka ni maknanya ke dok mari beki ha lakar sakta. Ha beki ha iman. Ha kepercaya eh. Nah, Nabi mai 13 tahun. Ni kita ngaji dah. 13 tahun ni muka ni. Maknanya ke dok keca iman. Dan
ada iman, dekat percaya percaya kita. Nah, saat ini kita insyaallah, nah, mau kita ni, mau kita khususnya, nah, kita ambil Quran baca saja tak tahu kata Tuhan ada baik tiga. Nah, batu jangan dulu tu ada lagi yang ambil dulu. Oh, di tampan tu. Orang tua tak akak ni, mak orang tua ni. Nah, mak orang tua ni bahaya tu. Nah, kalau orang tua sepan Nabi, apa orang tua tak sepan Nabi ni. Nah, satu bahaya. Nah, satu baik kena bahasa banyak tu. Nah, kalau kita tak habis kalau dah ambil dulu, kalau ambil dulu ni tak boleh timbul orang Nabi ni. Kalau Quran tak ada timbul. Nah, jadi ni. Mau kita tengok dulu? Ayat 16 kali Allah SWT wayaha akidah kita tentang ha? Manusia ni bila Nabi mari, Nabi Muhammad mari sallallahu alaihi wasallam ke harta mari dunia ni, masa Arab ni, masa negeri Arab ni, masa Nabi ada di Mekah ni. Dia sekelek. Lek, lek, tamai. Nah, kunti Allah sama tak teren menuk nelok dunia ni, kami pen menuk. Oh, apa jadi manusia tu kita juga. Nah, kan tak ada melekat kamu tak jadi kapal tu. Nah, nampak pelik sikit. Nah, nampak pelik sikit. Lepas tu kita tengok Tuhan-Tuhan buat apa ke kafe kan. Pelik kan? Buat muci lah, muka pekajuh lah. Ada orang India. Lepas apa lagi? Nah, ada tangis, panggil ada pegang pergel kau tu, pegang pisau ke apa. Ini nampak pelik-pelik. Punya dia nampak Tuhan dia tu. Nah, faham tu. Atau orang tua lah, dia maknanya nak jadi orang kalau orang nak mari dengan dia, dia nak orang pelak-pelak lebih dari dia. Nah, memangnya Nabi, memangnya Nabi. Nah, Tuhan pilih Nabi adalah manusia paling mulia, Mustafa. Nabi kita terpilih. Nah, daripada pilih orang Arab, negeri muka, orang Arab, nah, bangsa Arab Quraisy, nah, bangsa mulia, pembila mulia. Nah, pilih, afilih. Nah, bahana Nabi tak ajin cik, tak ajin cik, Nabi tak ajin semua tak ke. Orang semua tak ke Melaka, Nabi tak ajin semua tak ke. Pilih dia. Nah, subhanallah. Nah, perangan ju tak dapat kecil lagi dia panggil Al-Amin. Ju tak kecil lagi dia. Nah, pilih ke. Nah, tapi dia pelat lagi. Nah, dia pelat lagi. Nah, patut kerana manusia, akidah dia tak akidah dia. Nah, maka orang kafir, orang tak kisah pada Nabi, panggil kafirun. Orang tu ni jamrak Nabi bin Rasulullah ni. Orang tu panggil apa? Kafirun. Dan tu saya panggil sedih. Kau tu meja pula Nabi bin Rasul ni. Nah, Nabi Muhammad bin Rasul ni adalah orang tu orang kafirun. Nah, orang kafirun ni kata nenek. Orang tu pula tak habis tu, dia tak orang kafirun. Nah, tapi kalau orang beriman tak ada lah ajib tu pula. Anu ke harta Rasul. Tak ada pula lah. Sebab dia boleh jimat tu. Kita yang dia tak rasa iman tu pula. Dia ada benda syok lah, benda ke apa sengsai. Tak habis. Nah, apa bila dia ada iman pak sudah hati dia, hati dia tidak ada lah. Hampirnya sendiri hampir benar syok benar sengsai benar kau tu kau tak ada. Nah, alhamdulillah baca berhati hati kita. Nah, kalau ada benda-benda tak boleh hati kita tu iman yang mereka atau iman yang kami tu, bagaimana yang mungkin. Nah, Allah takutnya. Nah, dah ilah jom habis tak tidak. Benda pelak lagi akidahnya orang masa tu kita lagi mau kata bila mati hidup lagi. Ani kita lepas tu kita beriman, rukuk iman, saya pada Nabi, percaya lagi ni lah. Saya pada Rasul, saya dah. Saya pada Quran, saya dah. Mungkin kata percaya, betul kan? Kau mari sini tu saya tak kata. Rabbana amanna bima anzalta, wattaba'na rasula, fattubna ma'asyahidin. Doa mana dah kata tu? Anak dah kata tu? Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman dah. Bima pada apa? Bima anzalta dengan apa yang kau turunkan. Ya Tuhan. Tuhan tak main apa kita ni? Al-Quran. Bima lagi, saya lagi. Saya dah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Dan kami ikut dah rasul. Ikut lagi rasul? Ikut dah. Dan hari ni alhamdulillah tak mari pun tak atuk lah dah. Wa taba'na rasul. Buat atas omong. Kata pasal nak tanam iman ni pasal. Koyak tu kan. Padahal kita beriman ni kita tak koyak tu kan tak? Koyak sebagai orang yang ilmu keimannya cabut, dia masuk dia cabut. Kalau tak tanam seumur tak jaga dia pun dah cabut. Nah, kita mungkin lagi dia cabut lagi. Nah, berarti kena koyak tu. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Dan kami tak ikut dah rasul ni Allah. Rabbana, orang
Faktumna ma'asyahidi, maka catatlah nama kami, bantukan nama kami bersama orang nak mengaku dah. Kalau bantukan nama kami duduk sekali dengan orang naik saksi. Nanti sabarlah kata nak mengaku teruk bagi Tuhan Nabi daripada Nabi Tuhan Nabi dan Rasulullah. Mutul catat hati kami, buat nama kami dalam mereka mengaku dah hati Allah. Nah Allah, Rabbana amanna, faktumna ma'asyahidi. Ani doa ni siapa nak mencari dalam doa mustajab di surah-surah depan-depan. Nasikau. Kau jisipet. Ngajisikau. Kita doa semua tu tu. Doa semua tu. Rakyat semua. Terima kasih anak dek. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktumna ma'asyahid. Tak ada sengsara dah ini. Tak ada sengsara dah kita. Selagi kena ada sengsara juga hari akhirat. Ada pun masa Nabi Muhammad mula-mula tu kan tak kena hari akhirat. Kenapa akhirat? Akhirat-akhirat ialah kita lagi hidup semula. Ada selagi alam yang kita lagi hidup sana lepas ada kita mati. Kita mana elok ni pula. Pai akhirat maju. Bulut ni pula. Duduk karunia ni untuk nak gilai pula. Atau gimana lagi akhirat? Gi akhirat untuk nak duduk sana. Allah, ayahnya nak erti hanya kata tak kot amin royak kita dan Pak Rano ni, ayah tu masuk ni, kalau Tuhan tak hidayat kita dah. Lepas tu, dia Tuhan nak hidayat macam mana? Kita masa nak dengar Kru'e Raya. Orang kasi dengar Kru'e tu, ni tak ada. Kru'e saya ada Raya. Satu-satu. Yang keduanya, dia tak cahaya tak ada akhirat. Oh, mana ada dia tak ada. Lika raja'un ba'in. Mustahil nak jadi ke? Itu adalah cara kembali jauh. Mustahil nak orang hidup akhirat lagi hidup mula akhirat lagi hidup di pada nak hidup semula lepas mati. Jadi tak amnah dah. Lalu tu lalu hati tu ayah oleh-oleh dah. Oleh lepas dah dah. Sebelum masuk ayat baru. Kemudian lalu Allah Ta'ala jawab sikit. Tak nak mustahil sikit abu manusia pun tahu lah kata nak hidup semula lepas dah mati. Yang kita tengok hari ni hidup, hidup kan tanah tu dia daripada jadi kecil jadi tanah dah. Kalau ada kata namanya tak ada. Kalau kita sendiri nak air, tapi ini siapa tu hidup kita ni? Siapa tu hidup kita semula-mula? Bukan kita hidup sendiri, ada tuan dia, iaitu Allah. Allah yang sangat tahu harga apa makhluk dia ni. Kata alimna. Ada ayah yang penuh hidup semula lepas nak mati ni. Kok tanah jadi hancur, jadi hancur tanah ke ni? Tuhan tahu lebih gimana jasad kita hancur di tanah sana. Gimana? Hancur di kok mana? Sebab Tuhan ada kita. Ada kita, ada bangkit semut bangkit dia. Badan kita lagi hancur gimana tu? Ada bangkit semut bangkit lah tu. Subhanallah, sebab duit kita masuk lebay. Ada lebay tak cari? Di mana hari kita lebay ni? Tapi, ada semut bangkit tak? Kita ni semut bangkit, bangkit kita. Bukanlah lebay tu. Bukan lebay tu duit kita tu. Subhanallah, ada semut bangkit. Kita kelihat situ. Nanti nak sini lah. Kita boleh tahu tu, biar masuk-masuk. Biar duit kita, biar ambil duit kita. Biar tahu tak? Ini semut batuk nafi indana kita pun hafiz ada ayat yang buk kamu dah pelak tu kamu dah ni aku kata Tuhan bukan kita nak hidup semula tu manusia alhamdulillah umim dah kecek sebab kita orang Islam lah kau orang beriman lah kau dah tapi tu kata ke kafir dah kecek ke kafir lah kau dah kalau kafir ni kata royak tak mana pun bal kadabu bilhaq bal kadzabu bil haqq. Allah takutnya kafir. Kafir ni kan kafir. Sebab tu kita orang Islam kita di bukan bunuh kafir tu. Kami anak orang lain tu bunuh tu. Royak konti pun tu. Wat bagi wat ahli tak hira. Ya Allah takutnya bal kadzabu bil haqq. Bahkan tu kata
kafe ni royak tahu mana pun pakai bohong situ. Kazab pakai bohong. Kata Nabi bohong dah. Pak kita ngaji lepas tu. Kata Nabi gila lah. Berbaik kata Nabi Muhammad gila tu. Nah. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata apa gitu Nabi. Nah. Lalu dia mengatakan. Dah beritahu ya. Ada gila dah kan. Nah. Dia pecah belah lah. Tukar tawabi lah. Nah. Bila kita pun kan. Kita kata asyik dengan kau. Nah. Ini kan suara dia tu. Nah. Sebab kita nak. Jadi asyik dia nak al-arhan. Ya suara dia tu. Ya Rabbi ya Allah. Wa tabal kadzabu bil haqq. Wa kasih cahaya Nabi Muhammad ayat ni. Bahkan nah, dia bagi bohong dengan perkara binasa. Mak Nabi ayat ni al-haq. Mak Nabi ayat ni al-haq. Yang kita tahu yang ini ya. Terwata yang kita ada. Al-haq dengan al-baqin. Saya tak dengar. Kapa saya tahu. Kapa sudah. Lawan saya tak. Al-haq. Saya tak dah. Al-baqin. Batin benda salah benda akam. Akam ni zolim ni je lah. Bukan sana batin mana belum. Mana belum. Itu lah. Benda salah. Benda gapai benda al-batin lah. Ini waktu yang kita dah. Tapi balik orang kafirun, orang tak usir ni, orang tak usir dengar ayat kosnya tak usir dengar Nabi Ur'el ni tak ada. Kau Tuhan ni panggil kafirun. Nah, walaupun kita nampak kita pasal kita istilah di pun, nah, kalau lah ada perangai, tidak benar-benar benar sungguh dia tak percaya, nah, angan itu, kadabu, nah, mereka tidak mahu berfikir betul tu kata, kau tak percaya tu, kau tak percaya benar kau kalau ada wayang Nabi aja ni, bahkan mereka pakai cepat-cepat pakai bohong tu kata, balik kadabu bilhak, nah, terburu-buru mendustakan kebenaran, kadu nak pakai bohong. Kadun nak bagi bohong. Nah. Lama ja'ahum. Bila saja sampainya kepada mereka. Bila Nabi Waya akhirat. Pakai bohong cepat-cepat. Nah, pakai bohong dah. Dengar lah dulu. Nah, nak pakai bohong gapa-gapa. Mikir lah dulu. Nah. Ismolatnya kalau dia cindik lah tentu. Tapi dia tak nak buat. Muka dia. Dalam di hati dia. Muka hati. Tu hati orang kafir ni. Dia ada benda aketik. Nah. Benda aketik. Berapa hati kita gampang-gampang kita sendiri banyak kita ber, tak masuk kita pakai bohong lagi. Nah, mula tekan lagi kita. Nah, ada orang lagi. Nah, tak kira tak kena ugar. Nah, subhanallah, subhanallah. Ini perangai orang kafir. Nah, balik kadzabu bil haqqi lama ja'ahu. Fahum, bila tak percaya benar-benar benar, jadi kan kita ni. Fahum, fi amrim marij. Dah. Lalu pun mereka ada duduk dalam keadaan serba salah, serba kacau. Nah, mikir kau tak kena, ni kau tak kena. Nah, tak lau lah kau. Kita orang lain selain ada tak lau dah. Nah, sebab tu harus diroyak kita. Banyak-banyak kara, hal tidur, hal makan, hal lahara ni. Nah, tak nak tak lau lah. Dia orang duduk kau tak lau. Nah, baru tak lau. Nah, kita masuk Islam dah. Nah, kita Islam ni lama dah. Bila kita ambil orang ajar Islam ni, kau penuh juga. Nah. Tak ada kena peleng, tak ada al-marij, amuruna tak ada marij. Nah, kalau kerja akhir tak ada peleng dah, tak ada kaca-kaca dah. Nah, tak ada otong usai, tak ada. Nah, hati lah istilah kita. Nama, istilah air kafir ni bila tak ada ajaran sebenar, kena tak tolak lagi ni. Nah, lepas tu dia baru ni, kita tengok hal contohnya, tak ada hal kawik ni. Nah, tak ada kawik ni hal ruk pada rabat. Rok rabak ni lah istilah kita lama dah ajar. Nah, orang yang jadi dah, aduk jauh dah. Jangan masuk dengan orang segar. Nak orang segar jangan masuk dekat orang jadi, orang sakit lah. Kumitikan, pomkan. Pomkan istilah Nabi ni lama dah. Terus rabak dah. Lepas tu kalau hazinan dah. Zina jangan masuk dekat kata. Mana? Wala taqrabu zina. Kalau hazina jangan zina, bukan tak mungkin jangan zina, tapi kalau tak wala tak korobu zina, jangan masuk dekat dengan kalau zina. Surka ana jangan tengok, jangan kecek, jangan jamu. Bakal masuk dekat mu tengok. Dari surah Nur dengan surah Nur. Nah, dari hitam kita pakai cau-cau. Kau saya kita ngajak lepas subuh. Nah, pas subuh. Aku banyak dah ayat banyak dah. Ayat kau ni dah.
hitam ya. Siapa tak sengaja lagi pada hak sengaja hal pada boleh beli kita semula. Oleh nak surah nu kalau nak jatuhkan kita daripada zina kan. Ala zina surah syok cung hal zina nah. Ada jadi lah dunia lah ni banyak laku zina ni kan. Sebab kita ada sampat dah kan. Tengok ngegon dan tengok ngegon ni dengan sorok gapo. Dia tengok dan dengar sorok. Dia tengok dengar sorok tak nak jauh. Dah sana kamu tu banyak dekat lah. Dan di dekat tapi zina. Subhanallah. Itu Islam. Apa Islam hajar kita ngolaknya. Tak ada kena sungsai dah. Tak ada kena sungsai. Apa orang kafir? Tiga hari jadi amrin mari. Semua duk apa ngaduk sebuah salah lagi, sebuah kacau lagi. Duk kena tolong apa lagi. Tak ada kena tolong lah kita. Dah. Bahawa Islam kita ni, kalau haram, memangnya haram. Nah, memangnya haram. Allah tu memangnya tayyib lagi halal. Lagi hak tayyib lagi. Alhamdulillah kita minta sungsai. Patuh pada pada baju pada. Kata ambil sini kita tak tahu ada gap apa kita nak kecek hari ni. Hati bibu ha akidah Malaka kita ini akidah kita mula rukuk iman cahaya pada Nabi, cahaya pada Quran, cahaya akhirat. Cahaya akhirat ni ialah tali besar boleh kita untuk nak tolong kita buat amal soleh. Nak buat amal baik ke mana kalau tak ada turun Nabi? Kalau tak ada kita Quran Al-Quran tahu mana. Pak buat amal baik apa? Kalau tak ada paum main lagi timur balas dia pula. Itu akhirat. Itu akhirat. Tapi manusia tak percaya dulu lagi. Maka ini ayat kita baca saat ini Allah Subhanahu Taala bawa kita tengok. Lakan, kata ada semua akhirat. Manusia pun tak sedap bahawa tak sedap. Selesailah akhirat ini. Mana Muhammad waya ada akhirat ini? Micin. Micin tak mana tu? Ayat-ayat ni kalau kita perhatilah surah-surah lain pun kita baca dah. Hari ini kita baca kali lagi pula. Afalam yang zuru. Kita baca surah mana ke apa-apa yang main-main? Allah baca surah Allah. Di ayat ni ada sembilan dengan dalam surah. Dalam surah apa ni? Surah Juz Amma. Hal ada ke hadithul ghashi. Kalau kita baca, kita baca surah tu. Ya nak taik-taikan. Ustaz, uslub pun title kecek. Di sini pula kau kata nak afalam yang guru. Allah, tidak ada kecek yang kita. Dia kecek dengan kuam, bukan ngahit pun. Tuhan kita kecek yang kita ngahit pun. Dan kata bakal bohong. Dia royak gabung pun tak percaya. Muhammad royak, Quran royak pun tak percaya. Mu tengok sendiri, dah mu dah mata orang manusia. Waktu Tuhan buat kita buat dia dah mata, dah telinga ni. Kata afalam yang guru. Kalau mereka menyatakan kami tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula. Perada ni perada kata mu tak percaya lah tak ada akhirat. Hidup semula pada mati ni. Kamu tengok sendiri. Kata. Royak pun tak percaya, mu tengok anak. Tidakkah mereka memandang yang zuru mata yang tengok, nazara. Nazara tak tengok. Tengok ni monghen. Monghen. Du. Mu tengok tak mu? Tengok perhati. Tengok perhati. Mu tengok mereka, adakah mereka itu tak tengok? Tengok ke apa? Tengok mana? Ila sama. Apa sama? Kena reti dah ni. Semua orang jenis itu tak ada. Tengok langit ni. Langit di mana? Melatah. Ila sama pada langit. Tengok apa langit? Ya tengok langit ni satu lah. Kan makhluk Tuhan yang besar. Di langit tu ada makhluk-makhluk yang banyak. Lepas tu dia latah langit. Siapa tak kenal langit? Tak ada yang tak kenal langit. Karena langit ni duduk faukohum. Duk mana boleh tengok tak nak pergi Amerika dah tengok langit. Duk lubang kita duk mana duk lapor sedap kau sedap lagi duk lapor kan. Hampa kata mukati manusia mu tak cara tak ada akhirat. Mukati pada langit benuk tu aja di dah satunya asama langit. Langit duk mana tu fauqo. Fauqohum. Tak atas kepala kita, tak atas kepala mereka tu. Lima kena fauqo. Kita kena sama fauqo ni dulu. Amin nak kerja segi
sub Arab. Nah, kita kecek semua. Kalau azkar kita pagi kita kecek dah. Allahumma inni as'aluka Allahumma ihfazni min baini yadayya min khalfi wa ayamini wa shimali wa min fawqi wa min fawqi fawqa fawqi fawqi ni bawah aku, bawah kaki ku, bawah atas kepala ku. Nah, fawqa fawqahum atas kepala mereka. Kalau fawqa ni ku dia tahta tahta bawah. Nah, wa'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti fauqi tahti, atas kepala ku di bawah kaki. Nah, fauqa apa maknanya fauqa? Atas, tahti bawah. Nah, ya kita banyak dah kita berhati, kalau kita berhati anak Arab banyak dah kita ni. Nah, anak Arab banyak dah. Malu kata langit ke mana? Langit fauqahum, langit di atas kepala manusia ni. Ha. Apa sedangkan langit? Langit ni besar kepala. Besar. Ada apa di langit tu? Ha, ngaji tak tahu bangun lah. Kru acar laga. Tak kita ni. Ha. Apa dia kadang-kadang kru tengok tu. Ha, mana tengok. Ha. Langit di langit tu ada berapa? Dia baca surah Al-Mulk. Ha. Ha. Nak tahu atau baca apa? Surah Tabarok. Ha. Ini wijasak ni. Nah, wijasak dengan ilmu ni. Nah, bila kita nak ngaji akidah ni, kita bawa akidah kita kepada wijasak. Nah, tengok pada alam langit. Nah, langit mu tengok ada berarti tak mahir manusia pada langit, tak atas kepala mu tu. Loh, tak nak jawab balik lagi. Tak kepala mu tu. Dan mana langit tu? Kaifa banainaha. Nah, besar langit tu. Kaki langit ke mana? Mari ke mana langit? Cuma langit tak ada bila royak lagi. Masal nak ada lagi. Orang nak langit berkali tak ada nak royak lagi. Untuk mana kaki lagi? Kaifa banainaha. Bagaimana kami jadikannya? Kami bina, bana. Nah, bana kan bina kannya. Tuhan ngaku dia lah jawab. Nah, kan orang Arab masa tu, tahu kata langit, orang kafir masa tu. Dia tahu kata, siapa buat langit, siapa buat bumi. Nah, kafir lah ni, dia tak tahu kena tak kena buat. Dia kata tamacak, tamacak. Nah, orang Arab yang dulu dia kafir dia pun, kafir betul dia, cirik dia tu ya. Tapi betul rubuh dia, betul Tuhan, Tuhan, Allah dia kena. Nah, kafir lah tak kena buat. Nah, kafir ilmu lahir, kafir tak kena buat. Nah, Tuhan kata kaifa, bagaimana banaina akan binonya. Akan binonya. Ayat ni banyak dalam Quran. Nah, kalau berbati-bati banyak nak dalam juzuk amma tu banyak nak. Nah. Juzuk amma ni ala apa ni? Aku tak klik semula. Nah. Kalau juzuk annaba juzuk amma wa banaina fawqakum sab'an shidada wa banaina. Banaina bino. Jokun. Nah, kalau bino kami sang langit ni. Nah, dur atas ya kalau bina orang besar-besar ni maka bino. Nah, bagaimana kan bino langit ni? Mana akak nak langit ni? Nah, kamu tak ada apa itu? Nah, doa saya tak boleh doa akhirat tu. Tengok muha tu awak jadi dia. Nah, langit tu tu. Kami jadi dia tu. Nah, kamu bino dia. Nah, bino aku mana? Akak aku mana? Rasulullah lebih banyak. Nah, bukan tu akak langit saja dah. Nah, besar tu tu dah. Wazayyanna solat di waktu puasa juga ialah kalau nak tak boleh kami hias, kami peradab zina. Kami peradab, kami tak di langit sana ada macam-macam kita pula. Ada surah ayat ni kita baca ngaji surah Al-Mulk. Nah, surah Tabarok. Baca nak alah surah Tabarok orang rajin tu dah. Orang malah ada ajarnya dah. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiaskan langit tu. Tuhan juga buat tu. Bukan hujan sendiri tu. Kami hias langit. Kami peradab. Tuhan buat langit waktu pun. Ambil dia, ambil benda-benda. Dengan berita-berita, berita-berita banyak. Tuhan hias di langit sana. Wa zayyanna. Tak siapa gitu.
dia praktok bintang-bintang situ tu. Nah, Allah bukan nasa dia buat-buat bintang atas sana tu. Nah, nasa tu engkau nak buat-buat tu buat naik dengan teruak. Nah, tak biasa. Tak angin tu. Nah, subhanallah. Padahal dia nak segerak tu je. Nah. Nah, wazayyannaha. Kami, bagaimana kami hias dia tu? Kau tu nak jawab tak boleh tu. Nah. Tak pelanggan-langgan awak tak terasa tu. Lepas tu selaginya langgan waktu awak tu. Wa madahamil furuj. Di langit sana tu rata dan dengan keadaan yang tidak ada padanya retak renggang. Tak ada retak. Eh? Ayat ni selesai semangat kalau kita baca surah. Kita baca surah kita baca lah terus tabar. Nah. Jadi banyak kaum jinja Tuhan. Namun kata tak ada akhirat. Ada pula sikit ambuk. Nah. Kalau ayat ni berkata tak ada utop, kurus, tak ada berubah, tak ada tamnik sikit abuk di dalam sana. Nah, ya. Surah Tabar di mana? Ayat ni baca surah ayat Tabar di mula lah dah. Nah, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur farji'il basar darratain yang qalib ilaika al-basar khasi'a wa huwa hasir. Mu tengok banyak kali berkali pun mu keletih resul tak temu malu kok si tamnik sing apa ngai medi tak dilangkan eh cuma terpijaknya tua jadi lah siapa dia Allah. Nah, Allahu Akbar. Nah, hatta langit kami. Nah, tengok talangit. Dalil nak pergi ada anak emak ada anak kita. Ini dalil. Kena Tuhan dalil. Cara Islam, cara Quran aja. Witi kena ucap Allah. Ucap kepada Tuhan kita. Berjauh berlau. Nah, ni kebangan style Quran ngajar kena Tuhan. Nah, bukan ngajar wujud kita kalau tak ada. Kalau tak ada. Kalau Allah tak ada. Kerana ada kalu-kalu dah. Nah, tidak ada menon. Nah, tak ada selesai. Kau mengaku kaifa banainaha kamilah bagaimana kami jadi langit. Ha tengok teh habis langit ha. Siapa boleh buat langit betul ha? Ha? Ada lagi kita dunia ni? Ada. La ilaha illallah. Nah, dia dah ada Tuhan mereka Allah lah. Nah. Ha langit lah nak langit dah habis dah langit. Nah, bagaimana Tuhan jadi dia? Bagaimana Tuhan hiyah buat orang langit tak bintang? Penuh-penuh bintang tu. Nah, pas ada tamnik, tak ada penuh-penuh tarangik. Masya Allah, sempurna, subhanallah. Nak boleh kata gitu, so. Nah, hang tarangik, tinggi tangan, mari tengok tarang pula. Nah, mari tengok, wal-arga. Ada seumur, kita berhati dan Tuhan dia kecil alam ni, dia tepuk bom. Nah, wal-arga dan bumi. Nah, bumi kita duduk ini ni. Nah, bom yang kita duduk lah ni. Allah baca Quran tu baca Quran. Nah, kita baca Quran baca doa ya tu. Kepangan baca haciwi kita. Nah, baca haciwi kita. Bom yang kita duduk ni ada mana? Ada mana bom ni? Madadunaha. Kalau ni banaina ada. Tapi bom yang duduk bawah ni madadunaha. Kami bentangkan. Kami apa? Nah, apa bom ini? Nah, kaifa sutihat afalam yandur al-insan mana ayat afalam yanduruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Enggak berlaku mulut itu deh. Alhamdulillah kaum jinjah Allah. Nah, sini tu ada bom ini. Nah, bawa kanan ni. Tuhan ngaku ada buat madad nan itu hadiah. Nah, kami bentang dia bukan ada anda buat ni. Bukan dewa, bukan jin, bukan siapa dah. Bagaimana kalau ada percaya tu? Nah, kami hatta apa bumi ni jadi kamu ni. Nah, nak butuh kereta boleh. Nah, ada surah apa? Surah Tabar. Tanya om. Nah, lepas tu, berapa molek bumi? Kepengerata bumi ni? Adakah apa tempat bumi ni? Wa alqayna fiha rawasi. Dan kami lepak atas buka atas bumi ni. Nah, kami campok, kami letakkan padanya pada bumi ni.
Rawasi. Apa rawasi? Rasia. Rawasi ni bukit gunung ganang. Ni kita cabut lah ni. Tuan Malta kita cabut. Haa, ada. Hari ni kita lagi dengan mula bukit kita lagi. Kita tak ada bukit dia cabut paku bumi ni. Haa, cabut bukit paku bumi. Bumi ada jadi ganang. Ulama kata, ulama geologi ilmu bumi kata, dia tak ada bukit, bumi kita yang gini. Dia bumi, dia gini, dia kocak tak? Lepas tu dia pending wai, pending ke apa-apa dia jadi lah ni tu. Landslide ke apa tu ni. Landslide ke apa tu ni. Bumi tu, bumi ke apa, bumi di hub, bumi ke apa tu. Sebabnya paku bumi dia cabut je. Kalau di Afrika, di mana, di kutip korak, ambil biji dalam bumi tu. Ambil pegok, ambil rumah, ambil gapa dalam bumi. Dia kutip-kutip ambil jadi bumi. Dia goma lah buruk dia tu. Maka bumi, dia goma sini lagi di rumah tu. Ya, abangnya dia main balang ni. Subhanallah. Nampak tak gambar tu dah. Kita pergi kena dapat Tuhan tak. Manusia lah buat ngenak tamu ke bumi. Ada laut, ada agak tahu dalo manusia lah. Tanya manusia ni duduk ngenak ni. Subhanallah, subhanallah. Tuhan buat ini mualat dah, nak macak ke buat ni. Untuk kita dah madadunah, kami hafal jadi mualat kata muda nak pergi jalan sini-sini. Dan kami letak kat tamu ke bumi. Al-Qaina, Fiha, dalam bumi ni, Rawasi, Bukit Muka, Gunung Ganang. Pasal lagi kapa tamu bumi? Wa ambatna fiha kami tumbuhkan Tuhan juga nah bukan nah kat nah tak nah nama Tuhan wa ambatna dan kami ditumbuhkan padanya min kulli zaujin bahij setiap tumbuhan pada segenap jenis tanaman yang indah subur masyaallah pakai pak dalam tempatan buat ibu muda kita tengok makhluk Tuhan ni nampak ayat ni nampak ingat Tuhan dah ingat Tuhan bagi tak ingat kau ayat baca ayat subhanallah ngah orang tak usah baca tak usah dengar tak usah ngerti makna Quran ni orang Tuhan duk kajak dengan kita ni ni lah orang yang kena hajar makna ayat tak usah ngaji makna Quran tak usah baca Quran kita nak ngaji tak jubikan kau ya dia bunyi dia dia paham ada dah baca banyak tu. Atau kita pasti ngaji dia tafsir Quran, kita nak ngaji makna anak tadi kita haja. Sama dia juga ada mai sini, dia kata tak boleh ngajar tafsir Quran itu dosa. Dia tak kena kok, tak kena dosa. Bukan dia pergi ngaruk sendiri, kita pun bayar tengaruk sendiri. Kita tu baru ada dengan bago, umum suara-suara tu. Dalam ni saja ni lima tafsir lah ni. Ulama-ulama. Ini tafsir ulama buat tahu kita. Beribu-ribu tafsir. Kita sendiri tak ada dah baca. Habis masa dah. Lepas tu mah kita main ni kena ada kata. Rumah mana tak ada, tak ada. Pro-el banyak masa tu. Last of mine. Bukan tak ada tafsir, tak ada ini tu. Last of mine ni adalah orang tak buat. Pro-el tak ada makna. Jadi baca Quran tak pada baca Quran tadi haja tak ada tak di mana main play komai. Kalau dah tafsir boleh kau boleh lagi. Kok tafsir hok mana lah ni ada apa bak ustaz bak dua tu. Tafsir makasih main balik sama anak kita dah. Kepada semua bak. Wong wong sungi yang tu bak. Naik. Tak naik. Jauh. Apa nak cari hok lenang? Juz Baqarah kok ya tafsir dah. Sesiap. Ya ambil tak terima kasih mari kita bahasa Thai pula. Subhanallah. Terima kasih ni pun kita jambak lah. Terima kasih ni tafsir paling molek terbaik untuk kita faham. Mari kita makna Quran dia tafsir dengan hadis. Tafsir dengan hikam dengan sahabat pula. Subhanallah. Untuk nak faham Quran dah. Hamat lagi. Maka Tuhan terkena, bawa minta pemin ada apa? Pertama madinah kami apa bom ini kita jalan ini Tuhan tahu siap dah kemudian dah bom ini ada apa ada bukit juga ada bukit apa banyak
tu. Nah, ha, bukit tu ada agama. Nah, yo nak ngaji kalau nak kita ngaji kalau sama tu ngaji harap tu ilmu geologi ni habau miso harap tu ilmu. Nah, ha, hak bukit ni. Nah, le bukit ada apa bukit gua tu bukit gua ni. Nah, kerja banyak ada bro. Nah, wa ambatna lah pada tu tabomin ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan bahasa apa sih ya tumbuh-tumbuhan? Ah, nabatat. Atau tumbuh-tumbuhan macam-macam tumbuhan. Nah, minkul lizaujin bahis. Nah, daripada segenap jenis tanaman yang indah subur, masya-Allah. Nah, ini kita baca dah apa tu? Tanaman ada macam-macam, ada hok busuk, ada hok bau sedap, ada hok mampu lom lupu jentun. Nah, pak kayu ada tu kita nanya kalau siap atau mula tu dah. Lom lupu hok tumbuh ada tiga hari mampu, pak timu, pak jagung, pak apa, pak lada, pak apa, pak lom lupu. Nah, lupu apa ni? Nah, apa jentun apa dah? Pak kayu ada jenis? Pak teh lambu dah. Pak akar dia, pak dahai dia, pak dahai batai dia boleh rata-rata tahun. Nah, subhanallah. Semua tu ada jenis-jenis tanaman. Nah, dan surah Waqi'ah tengah jelas surah Waqi'ah. Ada hadir ayat dan surah Ar-Rahman. Nah. Tu ayat apa hati hama masuk tu ni kena Tuhan. Nah, kena Tuhan. Tapi manusia tak serti Tuhan. Nah, Allah tadi ni baca surah Al-Jumu'ah tak serti baca Quran ni kama salil himar yahmilu asfar. Nah, seperti ibu himar, ibu lat. Nah, nak piko kita tak tahu dia tapi kita tahu kata gapo lagi kita. Begitulah bandingan tu awak pandai orang. Nah, bisal Allah bisal masalil qaum. Nah, Allah takutnya malunya kita tu awak pandai ke baca Quran. Nah, kau tak sengerti makna dia tak situ ajaran Quran. Nah, seperti himar hidup itu kita. Nah, baca juga tapi tak sengerti. Nah, la ilaha illallah. Nah, jangan jadi himar. Nah, siapa tak jadi himar, kena ngerti makna Quran. Nah, kena amal, kena pertibat kan sangsa. Kalau tu ada ayat lain Quran, insyaAllah. Nah, nanti kita dah amal dari ni lah. Atau bagi tahu, nah ni makhluk untuk lah. Kau tu awak jadi dah comelnya, dah sempurnanya makhluk Tuhan. Bumi, cara bumi, langit, dalam langit. Nah, semua tu, ini kecil cara umum. Atas bumi, atas langit. Ada ayat lain, ayat lain. Kita mikir diri lah, kenapa? Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Langit pun tengok dah, lagu mana Tuhan jadi, ada gapa tak langit. Bumi pun tengok dah, saat ni teroyak dah. Nah, semua tu tabsirah wa dhikra. Kami adakah semua kami jadi semua tu untuk jadi perhatian dan peringatan. Nah, tengoklah gani. Nah, berhati tabsirah supaya kita dapat ilmu. Nah, dapat ilmu, dapat reti, dapat pahal. Tafsirah reti, kau cai. Tafsirah mata kau cai. Nah, tafsirah mata kau cai. Nah, Allah tengok langit. Allah langit dah. Bita, kapal lah tak ada jatuh. Ada jatuh lagi bita tu dah. Kapal lah kita tu. Kalau nak jatuh suti, apa yang ada tu jatuh. Satu masa tu, kaya tu. Bita kukuh tu pun. Ida sama ufatorat. Kita lagi bita langit tu nak pecah tu. Kayak manusia. Nah. Idza sama pada wa idza sama unsyaqqat. Wa idza al-ardu mad pada muddat. Bumi kita nampak jamnya langit kita tengok orang kita lagi akan pecah, akan hancur. La ilaha illallah. Masa mana tu? Mana dah hancur dah bila? Nah, dah hancur dah bila. Nah, tu tunjuk gambar hala-hala gambar katung dulu. Kita nampak dah. Belum sampah besar tu. Nah. Ini semua ni tabusirah sebagai menampak dalil kata ada akhirat. Lagi pun akhirat pun Tuhan ni juga dan jadi dia. Nah, wa dzikra dan peringatan. Nah, peringatan kata ini, nah. Ingatkan pada siapa tu? Likulli 'abdin munib. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Ini kata ni jalan benar, jalan sungguh. Nabi Muhammad ajar dia sungguh. Bukan bahawa dengan-dengan dia. Nah, kamu tengok ada Allah ni waktu terjadi dah. Akhirnya isah nak buat tak jadi lagi tu pun. Nah, waktu tak sampai lagi tu pun ada. Ada pelik. Nah,
kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya. Mana-mana hamba Allah percaya apa nak pelik pada Tuhan, saya nah maka tengoklah ada sungguh terayat. Alhamdulillah. Nah, itu untuk buat kena. Nah, mana-mana hamba percaya dah, dia buat amal taat, dia beriman pada Allah, dia buat pertimbak hak tu suruh orang terayat. Nah, Allah menjadikan kena abdi muni, ya Allah jadikan kami daripada hamba-Mu ya muni, nah, yang nak pelik pada-Mu ya Allah. Ya Allah, Allah, Allah. Kita bermata dunia ni, mata tengok langit, tengok bumi molek, dua semua tak ada akhirat. Nah, nah, rasa duduk sini dah, mikir kotu, dia tadi pun kotu. Nah, benda itu kata, tengok langit, tengok bumi ni, dalih kata nak pergi akhirat. Nah, rasa hak selagi ni ada juga. Nah, hak sahabat, lalu hak tahun ni pun, orang nak bersih baru tak cuman, eh. Cuma tahu mana pun, nak bersih baru. Kok ikau sikla bersih nanti kita di akhirat. Comenya, kukuhnya, kekanya, eh, kok akhirat. Subhanallah. Eh. La ilaha illallah. Nampaklah tu, eh. Masa lagi ada lagi. Nah, kemudian lagi Allah SWT wahyu lagi kata tanda dalil sanja kata ada tunggu akhirat. Nah. Mana dalil-dalil? Nah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Ini salah satu. Dalil kata Tuhan ada, Tuhan panah, Tuhan bijak, Tuhan. Nah. Allah tua langit tua bumi ni, nah hatta Nabi mari ni ialah nak ada akhirat sungguh, nak nak ambil mugi akhirat hai manusia. Dalilnya ialah kok tu ada wa'da lah ni. Wa nazzalna. Banyak kena lagu Quran eh. Kalau kita bagi dina kita baca lagu Quran lah ada tu. Nah. Wa nazzalna dan kami turunkan. Nah, sama nah sama tu. Nah. Dan kami yang menurunkan. Di antara kesan-kesan kuasa kami. Sunnah daripada Tuhan wa Tuhan kuasa ialah kami telah menurunkan minas sama daripada langit. Apa tu ada kata minas samawat? Padahal tu kata langit ada samawat ke? Tapi kalau tu kaya, kalau kita sudah tengok ni, kita tengok as-sama ni lah. Nah, kalau hujan tu apa? As-sama ni. Nah, bahkan kalau kita nak kapan tembak, bukan hujan marakan. Nah, kita di awal tu ya. Nah, betul lah kalau kita pergi Mekah, pergi Bakar, orang nak dapat terbar eh? Apa hujan tu di? Di awal tu, langit. Nah. Kalau atas lagi tu. Nah. Atas lagi tu. Nah. Ada lagi atas tu. Batu tu ada tengok asamak tu ni atau nama tu. Asamak ni lah pelatah depan kita ni. Nah. Awal tu pun masuk asamak ni. Dan kami menurunkan daripada langit itu ma'an mubarakah. Ma' itulah keadaan sesia dah, asal searak dah. Banyaklah Quran, banyaklah Quran. Ma'an, air, nah, mubarakan yang berkat. Dia panggil aja, air yang berkat. Nah, air yang banyak kebaikan. Berkat-berkat banyak kebaikan. Banyak pedok. Nah, tu mana berkat. Nah, sebab tu kita doa semua minta minta berkat. Nah, kalau kita boleh anak minta berkat, kalau boleh rezeki minta berkat. Nah, minta sama nak hari pun kita nak minta berkat. Allahumma hdina min indik, fahdi alaina min fadlik, wansur alaina min rahmatik, wanzil alaina min barakatik. Ya, turunlah ke atas kami daripada kau berkat-berkat-Mu ya Allah. Kau nak boleh, kau beda-beda. Nah, ya berkat ni tak seperti banyak, so dia pun tak apa dah, batu padi. Ya, abang padi, barang padi berinah. Kan dia berinah dah, nah. Itu pun sutil pun tak apa dah, nah. Tunggu sutir jadi tujuh takar. Satu takar jadi satu biji pula. Nah, tu berkat emang itu. Nah, tapi waktu sekarang, sungguh ni, tapi apa? Nah, waktu amalan kita banyak dah. Amalan banyak tapi kau nabi. Bukan tu. Jadi pengapuan. Nah, apa itu? Dia bukan nabi, gimana? Nah, dia bukan nabi. Nah, awak banyak kan? Dia tu dia bukan diperima. Nah, itu jadi poin macam dia di kenapa? Nah, kenapa Islam kita ialah super nabi? Nah, super nabi. Nah, tahu je. Lepas tu ingat ni lah kita tercidi dah ni buat amat dah. Kita ambil mana tahu mana. Nah, tunggu sendiri pernah ada hari kita. Nah,
Nah, tunggu sini pun lama lagi. Dah amat tahu main mana. Nah, tunggu dah ajar anak murid ya. Nak babo dah ajar dia. Tunggu kita pun ambil belakang. Nah, ada muka. Dah ada belakang, kita babo je. Atau mah kita ni, ilmu mah kita ni. Nah, apa dah? Ada ilmu kita ni kena kena itu nak. Nah, kena do. Kena krom. Dia malu ke istilah kita dah ada untuk itu dah. Dah sibuk tahu lah. Sibuk pak atau tahu ni lama masa. Kalau Nabi dulu tak ada lah. Nah, patutnya main Nabi kita tahu rak pun jadi pun Nabi. Pak Nabi Musa tak ada. Tapi kita tahu rak. Nah, kita Injil. Nah, ada nama Injil tu ada lagi. Tapi isinya adalah tu pun Nabi. Nah, cuma kita kalau Tuhan tak jaga kita Quran gini pun. Di kumah Nabi. Nah, tapi ini isi Quran malah lagi. Tapi kong kaca umat konsepnya sendiri itu wah dia capuk lah macam Ar-Rahman ala Sitawa kita Ar-Rahman ala Sitawa lah kita tidak plan makna dia ada tidak plan lah kalau eh nah apa tidak plan dari segi makna dia reforma dia nah subhanallah banyak lagi padahal Quran, ayat Quran kita kita tak plan reforma dia nah apa tu ini kita ngaji ini ambil reforma Quran ini daripada hadir Nabi dan Ibnu Abbas apa dah Ibnu Katsir ini pun adalah tafsir paling kita paling kita harap dah ulama pakar-pakar setuju lah tu. Nah, subhanallah. Allah takut ini dah. Habis dah. Mari tengok asal lagi. Kemudian bila Tuhan tu hujan mari. Hujan mari mana? Mari langit. Kapan tu hujan? Wa nazzalna. Apa makna nazzalna? Kami yang menurunkan. Siapa kami? Allah tunggu hujan tu dah. Patut kita berlepas hujan tu kan tak ada kena. Tengah ada hujan kata Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah tunggu lah hujan nafa'ah. Dah. Buat lepas hujan tu kan? Mudirna bifadlillah. Walai ayat ni tak ada kata mana kita. Nah. Nabi tu kata mudirna bifadlillah. Kami diberi hujan dengan kelebihan dengan rezeki Allah. Nah. Tak saya kata orang hujan turun pun kata dah hujan turun nak minta jatuh malah. Nah. Ataupun gelap hujan turun tu gelap. Nampak kata tu. Gua tu jadi gitu. Wak pecah main dengan makhluk. Nah. Nabi tak fikir lagi tu. Nabi kata mutirna bifadlillah. Hujan turun ni dengan sebab kami diberi hujan. Karena dengan kelebihan Allah. Tuhan sekian belah kita. Nah. Tuhan sebelah kita. Nah. Tuhan rahmat pada kita. Yang kecil sebab kita jatuh, tiga jatuh, gabungan. Dulu banyak kita dengar gitu deh. Ada tak lagi kita kecil gitu ni? So kata doa-doa, walaupun ni kita hujan ni kita doa kau tu ya. Nah, dia doa mana hujan, biar hujan nak turun dia malu hujan, dia malu angin dulu. Tengah dia ayat lepas dah, dah. Dia buat angin, apa dulu? Nah, gelap hujan, apa dulu? Nah, tapi gelap hujan tu nak hujan lah tu. Ada kata lagi? Kalau gelap hujan tak kena dan ikhlas jaca. Apa khabar kayu luhe? Latar kayu luhe. Nah, hujan batu mari nak ribu. Kalau gelap jaca tak kena. Kan sinyal lah tu ni. Dia tu mi lama dah doa hari ni. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Dia tengok hujan lah. Allahumma inni Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku a'udzu bika minta berlindung denganmu min syarri ma fi daripada kejahatan yang ada dalam gelap hujan sana. Raja mama kau. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fihi. Ma fihi. A'udzu bika limatillahi tamma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri syar syar mana syar kejahatan nah min syarri ma khalaq syar minta ijab pada kejahatan ma fi yang ada dalam gelap hujan saat ini sebab tak tahu gelap hujan ni nak hujan turun ke nak gapo dah nah kawan-kawan ni musim bangga gap payu dan duron nah payu dan duron banyak tu nah ayo tu banyak nah, kerana kita tak bimbang nak ke bayu dan duron nah. Kalau ribut kan tengah. Nah, atau apa akan kon jatuh ke mana. Nah, waliknya.
jemang angin dulu kita kalau ibu dekat kalau angin dekat doh Allahumma inni abada Allahumma laqi hala aqima ya ada doh ingat tak kamu ya Allah wakilah angin kok baik nah angin oh di membenihkan juga angin kok mando main nak punoh tanah-tanah meni ya Allahumma inni as'aluka khaira ma fi wa khaira ma usilat bih nah banyak dah nah ada kita lagi ada orang kita kena ada surat tu semua kita nah surat kata doa pertemuan ya hujan lagu mana kena ada surat tu kuma kita nah kuma kalau nak nulis ni tak ada nak nulis kita nah kita nak ada kuma so, dan surat nah kami tak tu dah ونزلنا من السماء ماء مباركا sama hanya sama-sama ada ngaji tadi ni ada sama anda dah sama hanya sama dah banyak lapan limo nah ni dah kami lah menurunkan hujan air pada langit air yang berkah Allah bila air hujan air hujan nah air hujan nah bukan ya air hujan ada hujan hujan batu hujan ribu hujan gapo nah lepas pada hujan turun jadi gam. Ya. Ah. Kantor dia. Bila turun hujan ni fa ambatna bihi dan kami menumbuhkan dengan anggas ini jannati wa habbal hasid. Allah. Ah. Subhanallah, masyaallah. Kami yang menumbuhkan bila hujan ni mari kamu maka dengan air hujan saat ini kamu menumbuh, kamu tumbuh. Nah, jannat. Kebun-kebun banyak, bukan jannat syurga ni, kebun-kebun. Sebab tu, nama syurga, nama kebun je. Jannat, jannat. Kebun-kebun. Kebun-kebun yang banyak, kebun lokang, kebun raya, kebun gapo, kebun padi, gapo. Jadi macam-macam kebun lah. Dengan air ada. Satu, dapat wahabbal hasid. Nah, pada kebun kayu, nah kebun ketua ni, pohon-pohon buah-buahan dan pokok-pokok biji-bijian yang dituai. Pokok padi, pokok pokok boleh atau hab jenis melek. Boleh pokok timur, jagung, kacang, gapo macam-macam tu. Jadi pada hab daripada biji-biji buah ya. Putih-putih boleh kita ambil. Ambil ketai mai wak gapo itulah dah. Dah. Ada ayat gapo ni? Dia baca lama ni. Doa yang hidup itu, dah hidup itu hari ya. Ayatnya tak ada payah dia tak nak. Subhanallah. Lain pada pokok kayu sana yang di kebun ni, di kebun ada kaca, ada gotokan macam-macam, habdal biji. Ada lagi pohon-pohon tu atau kata lagu bawah ni wan nakhla tak ingat pun sebab ayat Quran tu kan Mekah ayat ada tu kan negeri Arab itu sebab bawah ayat negeri Arab lah wan nakhla basiqat serta pohon-pohon taman kumo yang tinggi menjulang pak taman tinggi tak? Tinggi Allah ada ayat nak benar sungguh dah tu sungguh maka kalau ada ayat yang sungguh belakang angin pun ada, tak bumi dah langit ada gapo, lah bumi ni ada gapo, nah, pakaiu tu berlangit ada air gapo tu pun pakaiu maka tu ada ayat lah, ada ayat ni semua, faham? Tak ada ayat, ada ayat ni kata ni hidup semula, lepas dah mati tu cepat, pernah hari ni bagaimana tu ada ayat semua tak ada ayat, ada ayat semua Allah, maka singgah tu dan pertama basiqat tinggi menjulang pahal dia laha tal'un nadid pertama ada ke apa lah yang mengeluarkan mayang pertama ada jenis maya ni ada maya kopok ya, yang berlapis-lapis serta lebak putihnya Masya Allah pahal dia toko pahal dia pahal berkat pertama ni pahal berkat Allah belum makan kasih dunia makan buah dia dah. Mama kita nanti ke mana tu? Mama makan sedunia harta kosong, harta ke dunia boleh kosong dah. Masya Allah. Nah tu hero aja. Semua tu kata bila hujan tu mari tumbuh kebun pakai ibu tumbuh dari kebun. Nah
Untuk apa tu? Rizqan lil ibad. Semua ni itu sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Tak nak usap apa manusia. Nabi kau omong. Nabi kau manusia. Nah. Nabi pada hamba tu. Nah. Nabi pada hamba tu. Semuanya itu sebagai rezeki hamba-hamba kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Nabi kita. Nah. Ma, ada lagi. Wa ahyaina bihi. Dan kamilah yang badan menghidupkan juga dengan ayat saat ini bukan tunggu pakai indah. Nah, waktu saya nak ayat lagi dah. Dan lagi kami telah hidupkan dengan air hujan itu juga bumi yang mati. Nah, ini tanya juga ayat halnya ni dah. Kok lain pun bumi yang mati lagi ni. Nah, bumi yang mati, bumi kering, tak ada pakai air. Nah, tak ada tunggu-tunggu ya. Nah, apa lagi dia kupi tunggu tu? Tuhan ada juga dengan air dia. Nah, jadi hidup kayu tumbuh dengan lah ni di pada pasir ni kita tembus dahil nabi kali macam ni kan nabi akhir zaman bumi negeri Arab balik ada pasir akan tumbuh air sungai air jalur tak akan tumbuh pakaiu di kita di Mekah ini tu 20 tahun dulu tak ada paham apa tak ada paham pakaiu di pada tempat ukur tu di Arafah tu. Lani pakai belana, nah penuh pakai. Nah, apa lepas pada hujan lebat ni, punya kata seorang kilo amat alim kau apa lagi kepada di kepada pada pasien dari arah tu penuh dengan pakai. Nak pabungo lah, apa lah macam-macam. Nah, setelah tu bori, ahyai nabihi air, hujan lebat, lebat apa air apa dah hanyut utuh-utuh. Nah, hanyut utuh-utuh daripada pasien bong. Nah, bom pasir. Nah, maka situ bila lepas dah hujan, tumbuklah pakai. Nah, balik datang maitah, maka bomi apa dah? Negeri yang mati-mati, bomi yang mati pun hidup semula pula. Bomi mati ni datang balik dah, maitan mati. Nah, mati-mati bomi ni datang mati, tak mau pakai tu. Nah, tu apa hidup, itulah kehidup, bomi yang mati. Nah, panah ayatnya serunya, dadalikal khuruj. Kalau mu tengok tu ada waktu dunia ni, semua pak tak kau percaya lah ni. Pak kita kata ayat Quran ni kalau kau baca pak percaya lah ni. Eh? Ya tu cia. Sebab apa tu ayat apa? Nah, tapi tak cia ni main ah. Nah, begini kalau kau percaya baca tu ayat Quran ni, tak ada sayang anak-anak tak dojai nah, sompong ke apa tu, ambil dia baca tu. Nah, kita sayang saja tu. Nah, ni tak awak. Tak awak daripada kenal tu. Nah, tak sayang. Angah tak kenal tu. Nah, pergi baca kita Quran. Dia pun takut kamping orang nak mana. Kamping orang nak Quran ni. Nah, dia pun kamping orang nak suka bunuh orang ada Quran kita. Nanti baca tak baca. Ambil turun ni. Kau balik bahasa Melayu ni. Nah, pilih dia. Bahasa-bahasa siap. Ayo kita kecil kita ni tak macam muslimi muslimat nah tak takut jangan takut pada ayat Quran takut nak ngaji Quran dah aku sesak nah bah bagi tindak ini kadang-kadang kadzalikal furuj klik kau mulai dah nah ni dah kata demikianlah nah pula keadaan keluarnya orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula. Kita lagi bawa mati kita semua dalam dunia ni. Nah, hidup di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar semua tu. Nah, sana ni padang luah betul tempat. Ayat ni adalah surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Nah. Kata ana, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ayat فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ bagi asara isa nah semua tak mati ada kubur lah ke tanam ada tanam atau semua teman dah nah maka Tuhan jelas lagi dah surah Yasin. Surah Yasin tu. Nah, wa nufikha fis-sur.
kalau Tuhan nak bangkit, Tuhan tiup sunnah sangka kala. Nah, tiup sunnah sangka kala. Nah, atau tiup sunnah sangka kala tu, maka katanya bomi bomi semata pemandan. Asahirah. Ada masyarakat ni semua tak ada. Kata bin tak ada pakaian, tak ada bina, tak ada pakaian, tak ada gampang. Di situlah Tuhan turun hujan. Turun hujan ringan-ringan. Dah. Yang kena hujan berbahasa bumi. Kalau hujan banyak, dia ayah bening, mak bening tak ada. Dah bening, kena nanai, dia jiru dah ke mana. Dah. Dia tunggu ni. Dia bukan jiru abahnya. Dah tak mungkin nunggu. Kira. Abah. Abah tanah baru. Apa bapak mungkin mereka kan? Hujan lepak tak apa? Bening tu kupu. Itu hujan tu hujan renyah renyah. Nah, maka bila hujan lagi basah bumi, kadzalikal khuruj. Bumi pun basah, maka manusia akan tubik daripada bumi sah. Nah, tubik dalam rupa, hujus serbi hidup. Rupa putih. Nah, berpakaian dan nampak pakaian bertumbuh tadi itu. Nah, ni ke sanjan, tanda kata kita nak tubik asal isyak, tubik pun benih tu. Lepas apa kita menang ni tubik, halo tubik. Nah, kadalika. Maka buat tubik situ, tubik jadi besar-besar-besar, jadi seorang manusia. Subhanallah. Masuk roh dalam badan kita semua. Nah, situlah dia kata kafir, kan? Boleh hidup ayat tuan-tuan. Ya wailana, mamba'atana, mimmarqaduna. Lakurlah kita, siapa buat kita hidup semula ni. Rabbana Rabbana fulli wali wali daya wali mu'minin yawma yakumah hisa. Doa lah-lah dah. Nah, aku dah kata keyakin. Nah, doa lah-lah dengan Tuhan. Supaya Tuhan aku dosa kita, kita jumpa dengan Tuhan Isa. Allahumma ja'al khairah umuri akhirahu. Banyak doa-doa kita doa dengan Tuhan kerak untuk wan hari bakit. Nah, Allahumma ja'al khairah umuri akhirahu wa khairah amali khatimahu wa khairah ayami yawma alqaw. Ya Allah, jaga sebab baik umurku waktu ku mati. Waduhi kepada khairah amali akhirah pada akhirnya. Wa khairah amali khatimah. Dan jaga sebab baik amalku pada sudahnya. Wa khairah ayami yaum al-qur. Jaga sebab baik hariku. Hai ku jumpa dengan Tuhan. Untuk mana beri doa tu miru ayat tu? Namanya mana doa doa tu? Ingin doa. Dalam mustajab kita dalam doa. Allah maja al khair amal itu dalam wujud semaya ni. Sampai selesai doa tu dah. Ambil tu sekali ni. Dan Allah maja al khair umuri akhiramu, wa khair amali khatimahu, wa khair ayami ya ma'alku minta khatam ya bagai. Sutai doi di. Nah, kita harus mana kita umis di sampo dok ngaji ni. Tak orang sutai sih kita tak amal kita nak sudah ngaji dok. Nah, lama saya kita dok ngaji dulu di mana beda. Tak ada kena ngaji dalam hak beda. Ada remis ada tu beng ngaji dah. Ada boleh ada boleh ngaji di mana. Nah, kita pernah sudah ngaji dok. Nah, kita minta ngaji tu ambil umur kita dalam ngaji insyaallah. Nah, ambil umur kita dalam duduk ngajar dalam tugas kamu ni ya Allah. Nah, aku siapa nak orang sana cari lah doa wirid semaya. Nah, aku nah disip aku sebelah dalam wirid semaya. Nah, doa semaya, doa semaya. Nah, tak ada. Nah, sipo dalam wirid aurat mata cari nah disip. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadilah sebab-baik umurku pada akhirnya. Wa khaira amali khatimahu. Dan sebab-baik amalku pada kesudahannya. Wa ja'al khaira ayyami yawma alqa. Dan jadilah sebab-baik masa aku pada waktu pertemuan denganmu. Dan ada sebab-baik hari itu, aku hari itu boleh berjumpa denganmu Tuhan. Nah, kira dengan Tuhan lah bila. Kira dengan Tuhan lah bila. Minta dengan Tuhan. Kita juga kena bisik. Nah, bagi kita beriman ke, doa dengan Tuhan lah. Nah, nah jisi aku sebelah. Nah, baca semua pun tak apa, malaklah lah semua. Tapi kalau satu
kepadanya, hatilah bimbing. Allahu Akbar. Dalam agama yang agama yang benar. Nah, apakah kita wah tidak lagi kita ada Islam. Raditu billahi rabba. Quran pada Islam apa Allah Tuhan. Abil Islam. Nah, kata itu tak kata orang apa dah. Tak ada Islam begitu ya macam semaya sesak situ. Nah. Dah tak cindu tak semaya pun. Raya-raya. Nah. Nah, jadi kita tu, nah, kita kata nak raditu billahi rabba. Quran tu aku puas tidak puas lagi. Allah Tuhan. Nah, nak apa ayat tu? Nah, bil Islam dina dan Islam agama ku itu cuci ku buat puas dah. Nah, tak ada ndak orang dah kata. Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasul. Aku dah dah Nabi Muhammad jadi nabi dan jadi rasul. Pak ikut tadi. Alhamdulillah. Hati lagi buat kita ngaji ini ada surah Qaf. Nah, atau mari kita ngerti Quran, mari kita faham Quran. Insya Allah dan kita mari kita apa tiba lah. Ambil Quran sebagai wujud kita insya Allah. Insya Allah. Hari ini kita ambil adalah aqidah kita ngaji bahagian Tuhan. Nah, Allah alam, aku kali hadir astagfirullah wa lakum ufud amrillallah inna Allah basirul ibad inna Allah basirul اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعونا احسن اللهم اجعل خير عمري اخره وخير عملي خاتمه وخير ايامي يوم القاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك والله اعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.